saya pelatih baru, butuh waktu sama pemain dari Bali United. Juga yang berapa pemain baru di dalam tim juga butuh waktu buat adaptasi. Ya, saya sudah lawan berapa kali Bali United. Saya lihat yang tim kualitas pemain sangat sangat bagus. Saya pikir saya bisa kerja keras di sini di Bali United. Saya bisa sukses sama tim. Ya, kita harus juga sangat terima kasih sama Persija. Kita sudah kerja 2 tahun di sana. Saya pikir tanggung jawab sudah sesuai target dari manajemen. Sekarang kita pindah ke klub lain buat cari challenge baru. Harus lihat yang mungkin pemain keluar dari Persija. Kita juga tidak mau ganggu yang tim saya juga sangat suka. Tapi kemungkinan ada pemain keluar dari Persija. Waktu dia keluar, dia bisa pilih sendiri yang klub mana. Mungkin bisa pilih Bali. Ya, sistem profesional, kamu harus lihat kadang-kadang ada pemain kita suka, sangat suka, tapi dia masih punya kontrak sama tim. Waktu punya kontrak sama tim, kadang-kadang mereka tidak bisa keluar. Saya pikir sana saya sudah kerja sana, saya sudah yang terbaik. Saya tidak mau seperti tarik banyak pemain dari sana, ganggu tim dari sana. Harus lihat waktu kita main. Waktu kita main baru kita bisa lihat yang gimana. Tapi pasti yang tim saya suka sekali kerja Persija Jakarta. Waktu main di Gelora Bung Karno atau main di Patriot, stadium sering penuh. Jackmania benar-benar supporter luar biasa. Tapi harus lihat reaksi saya waktu kita lawan. Kita main. Ya, mudah-mudahan tidak ada seperti di Persija, mudah-mudahan. Saya pikir ini soal sepak bola sangat sangat biasa. Soal pelatih, supporter, pressure pelatih, tekanan sama pelatih, sangat biasa. Di Bali, saya pikir harus yang sama. Kita harus butuh waktu buat adaptasi. Saya pelatih baru, butuh waktu sama pemain dari Bali United buat punya chemistry. Tapi kita harus benar-benar kerja keras di dalam latihan. Waktu kamu bisa kerja keras di dalam latihan, kamu bisa sukses. Dua pemain ini orang Eropa, dua pemain targetnya seperti nomor 9. Marco Simic di Persija, dia punya adaptasi cepat sama pemain lain. Spasso, saya pikir dia pemain juga sangat bagus, stil yang sama. Dia juga juara sama Bayangkara FC, tapi sekarang dia di Bali United. Saya harus kasih semangat buat dia, buat Spasso, buat dia bisa sukses di Bali juga. Semangat, latihan yang benar buat dia bisa main bagus. Pasti semua pelatih punya keinginan buat kerja keras, buat juara di dalam liga. Setelah kita bisa kerja keras di dalam klub, mungkin ada kesempatan buat timnas. Tapi sekarang kita harus respect, ada yang pelatih sudah dipilih, yang pelatih baru. Simon, dia sangat bagus juga, dia juara sama Bayangkara, dia konsisten sama Bayangkara. Sekarang kita dari Bali United, sebagai pelatih dari Bali United, kemungkinan kita punya pemain bisa masuk timnas, kita cuma bantu aja. Madura sudah ada banyak perubahan, pemain semua saya lihat punya kualitas sangat sangat bagus.
kita harus respect sama Madura United, punya tim bagus, terus pasti punya target tinggi, target juara. Bagaimana pendapat guys? Bagus juga. Waktu kita lawan di sana, kita main sana, stadium juga penuh. Saya lihat yang supporter kasih semangat ke pemain dari Bali United. Saya lihat waktu terakhir berapa kali main sana, sangat bagus.